lagi belum pengen apa-apa, ntar pas kepengen ada. Pasti kasih tahu. Jangan. Puasa pertama kali sebagai pasangan suami istri, Roger dan Warta sulit dibangunkan sahur. Mariska dan Roger dan Warta telah sah menjadi pasangan suami istri pada 17 Agustus 2019. Kini keduanya tengah asyik menjalankan ibadah puasa untuk pertama kalinya sebagai pasangan suami istri. Sebelum puasa, umat muslim memang dianjurkan untuk sahur terlebih dahulu. Lalu, apakah sebagai suami, Roger dan Warta sulit dibangunkan untuk sahur? Cut Mariska pun membeberkan faktanya. Enggak, sama sekali, justru kadang-kadang dia duluan yang bangun. Kadang dia duluan yang bangun nih, dia udah ke bawah nih. Memang aku kan kalau masak daging itu kan suka direbus dulu, udah dimasukin ke kulkas, tinggal digoreng gitu kan. Kadang-kadang dia udah duluan ngegoreng gitu. Emang kerajinan bangun duluan. Selain mudah dibangunkan sahur, ternyata Roger tipe suami yang membantu istrinya ketika menyiapkan makanan sahur atau buka puasa. Bantuin. Kadang aku yang melarang Roger untuk bantuin aku gitu, karena kan apa ya, ngerasa itu tugas cie. Sebenarnya dia tuh tipenya kalau aku ke dapur dia ikut juga, nggak mau yang aku sendiri gitu. Dia tetap ikut mau bantu, entah misalkan aku masak satu menu dia masak satu menu juga gitu. Jadi tetap bareng-bareng gitu. Entah misalkan aku masak makanan dia entah minuman yang lain gitu. Pokoknya bareng-bareng. Tidak ada menu khusus yang disukai Roger. Hal itulah yang membuat Cut Mariska senang sebagai istri karena Roger tidak menuntut macam-macam. Masakan istri. Enggak, Roger itu paling gampang, makan apa aja boleh dia. Setiap hari ya, padahal setiap hari aku selalu tanya, kamu mau buka puasa apa? Kamu mau sahur apa? Ini mulut udah kayak berbusa ya tiap hari nanya itu. Dan dia cuma jawab, apa aja terserah. Jadi gampang banget. Lagi belum pengen apa-apa, ntar pas kepengen. Pasti kasih tahu. Jangan.